langsung live Persik Kediri versus PSS Sleman PRI Liga 1 2021. Berikut link live streaming. Namun sebelum kita lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Halo pecinta sepak bola Indonesia dimanapun kalian berada. Sore hari ini, Minggu 3 Oktober 2021, kita akan sama-sama kembali menyaksikan pertandingan yang akan berlangsung, yakni duel antara Persik Kediri versus PSS Sleman di Liga 1 PRI 2021. Pertandingan ini akan dapat disaksikan secara langsung di Stadion Sijalak Harupat pukul 15.15 waktu Indonesia Barat dan dapat disaksikan secara langsung melalui via live streaming video.com. Link live streaming telah tersedia di deskripsi video ini. Seperti diketahui, duel nanti akan menjadi kesempatan bangkit atau malah justru makin terpuruk bagi kedua tim. Karena diselimuti kondisi yang hampir sama, Persik dan PSS Sleman masih berkutat di papan bawah klasemen sementara dengan nilai sama 4 poin. Sudah 3 laga berturut-turut, Persik Kediri belum mampu mendulang angka penuh. Mereka ditahan imbang Persikabo pada pekan ketiga. Disusul 2 kali kalah beruntun dari PSM Makassar dan Bayangkara FC. Sementara PSS juga loyo dalam 2 pertandingan terakhir setelah menang atas Arema FC pada pekan ketiga. Tim berjulukan Elang Jawa itu justru dibuat bulan-bulanan oleh Madura United dan Persebaya Surabaya. Dan pada akhirnya laga antara Persik Kediri versus PSS Sleman, siapakah kira-kira yang akan menjadi pemenang sore hari ini? Bagaimana menurut prediksi kalian?